Ray, lo gak usah dengerin omongannya Gary. Dia bisa ngegolin itu juga gara-gara umpan dari lo, kan? Yang penting sekarang, lo udah masuk dalam tim sekolah. Dari awal juga, band kita tuh mestinya buat ngerekaman. Tapi kok sekarang lo malah bikin band kita di kas pinggiran? Gue mundur. Jangan tinggalin kita-kita dong. Del, gue tuh udah punya rencana sendiri. Gue kan udah bilang sama lo kemarin kalau gue udah dapat produser baru yang nawarin gue buat rekaman. Lagi pada ngomongin apa nih? Kayaknya serius banget. Ke kandang. Lo ganggu aja, tak. D X D. Apa maksudnya ya? Atau mungkin ini rumus? Tapi kok rumus ada di buku sastra? Ih, serem banget sih. Baca buku melulu lo, gaul dikit apa? Nih lo lihat nih di sekitar lo nih, ada cewek cantik banget. Nah yaudah, lo pilih aja salah satu di antara mereka, iya nggak? Tapi kan kata nenek gue belum boleh deket-deket sama cewek sampai gue jadi dokter. Alah, pantesan aja nama lo Cooper, gaul sama nenek-nenek sih lo. Barangkali tuh nenek lo lahir di zaman perang kali. Lo lihat tuh Per, Mini ame Flora. Udah kita samperin aja yuk. Enggak. Lo satu, gue satu. Nah, udah ikut sana yuk. Udah ikut gua. Eh, jangan gak usah. Gua kepret lu ntar lu. Udah ikut gua. Siapa yang ngikutin elu? Lu yang ngikutin gue kali. Lu yang ngikutin gue. Tuh lihat aja popesnya aja sama. Kunciran lu juga sama gue. Eh, gimana dong? Pabriknya tuh emang bikin sama. Halo Mini, halo Flora. Hei, diam lo. Lu tuh selalu aja ikutin gue karena lu bisa ngeliat kan apa yang gue pakai. Nah, tapi yang satu ini lu enggak bakal ikutin celokan dalam gue. Siapa yang ikutin lo? Hari ini gue pakai warna pink. Sialan lo. Lu ikutin gue juga ya? Gue juga pakai warna pink nih. Sekarang lu pakai BH warna apa? Gue pakai warna. Pasti lu ikutin gue juga. Ya kan? Enggak bisa. Lu enggak boleh ikutin gue lagi. Ya udah, gimana kalau kita adu suara kita? Siapa yang paling bagus? Ayo, siapa takut? Ayo Cooper. Ayo Cooper. Kita kelas. Kita kan menang nih main bola kemarin. Enaknya kita undang siapa yang jadi pesta-pesta ntar? Gua mau semua yang ada di Hollywood datang ke rumah gua. Hollywood, mendingan undang orang-orang Bollywood biar mukanya matching sama gue. Biar gue besok pede. Gimana sih lo? Lu liat tuh Dian, kesian banget mukanya. Sedih gue ngeliatnya. Kayak salak Bali belum mateng. Aduh, gue jadi rendah nih. Gak tega mau nangis muka gue. Tau gak lo, men? Semakin gue liat dia sedih, semakin gak sabar gue mau nyium dia, meluk dia. Seakan-akan gue gak mau lepasin dia. Sekalian aja lo emut. Mwah, begitu. Payah lo. Ah, lo dari dulu ngomong doang. Mana buktinya? Tau. Tuh. Udah deh, mendingan kita undang Bollywood aja deh. Iya, tuh. Tapi si Dian mukanya Jepang Chinese. Gak apa-apa deh, buat Dian gak apa-apa diundang. Jepang Chinese khusus buat Dian. Pasti. Yang penting Bollywood. Gimana lo bisa ngobrol bebas sama Bayu? Si Bayu kan udah diborgol sama Prita. Dian, oke lu tenang aja. Soal borgol, biar gue yang lepas. Pokoknya lu jangan pasif deh sama Bayu. Lu ajak dia pulang bareng, kek. Sekarang si Bayunya ada di mana? Tadi sih ada di kelas. Di kelas? Oh iya, Vi. Lu ikut gue yuk. Mau kemana? Ayo, mau bantuin Dian nggak? Dari Bayu, oke? Pada mau kemana? Yuk. Baik, PR yang tadi.
Nah aja lo tinggal bilang sama gue bagian mana yang lo gak ngerti, ntar gue ajarin deh. Janji ya? Pasti. Eh Brita, Brita! Aduh! Eh Brita, lu dipanggil kepala sekolah tuh. Kepala sekolah? Iya, lo mau dipilih jadi duta putri sekolah. Duta putri sekolah? Bye, lo tungguin gue ya. Dian mau ngajak lo pulang bareng. Dian mau balik bareng gue. Hey Rio, gimana Ben lo? Nama oke? Tumben lo perhatiin sama Ben gue. Kita mau ngadain pesta men, ngerayain kemenangan tim bola sekolah kita. Gimana? Oh, oh. Tenang aja, pasti ada imbalannya. Money. Shh. Terima aja, udah lama juga kan kita gak tampil. Hitung-hitung pemanasan buat perlombaan nanti. Iya yeah, bener, stretching. Gimana? Oke, gue terima. Deal ya, gue tunggu men. See you. Hai. Gue bilang juga apa? Eh, jangan lupa, gue pesan Kris Dayanti. Lu gimana pelajaran terakhir, apaan sih? Tadi gue matematika. Dian! Hai Dian. Gue mau undang lo ke pesta di rumah gue nanti malam. Gimana? Iya, kan si Gary ini adalah pahlawan kita. Jadi, kita mau merayakan kemenangan. Kok cuman gue doang yang diundang? Bayu juga kan termasuk tim sekolah. Kalau Bayu nggak diundang, gue yang akan datang. Iya, ya maksud gue Bayu juga diundang sama temen-temen yang lain. Sorry, gue nggak bisa datang. Gue juga nggak bisa datang. Loh, kok? Bay, lo gak bangga masuk tim sekolah kita? Ini demi kebersamaan kita, men. Iya gak? Oke deh, gue datang. Oke deh, demi kebersamaan kita. Gue tunggu ya, jangan sampai gak datang ya. Baik ya. Dadah Dian. Eh, lo gimana bisa ngedeketin Dian kalau si Bayu ikut? Apa ya lo? Lo jangan cerewet deh, lo serahin aja semuanya ke gue. Serahin apa ya, duit? Ah, udah yuk. Brita. Pulang yuk. Ayo. Yuk. Eh, tunggu. Eh, kenapa lo berdua bohongin gue? Bohongin? Iya. Kalian bilang gue dipanggil sama kepala sekolah. Emang dipanggil kepala sekolah? Oh, jadi bukan lo yang jadi putri sekolah. Lo gak kepilih ya? Sian deh lo. Diam lo! Bayu mana sekarang? Bayu udah balik bareng Dian. Kita balik duluan ya. Duluan ya. Gue masih sayang sama lo, dan lo cewek satu-satunya yang gue pikirin. Udahlah, gue udah bosan sama orangin gombal lo. Gue mau balik, lo gak usah maksa-maksa gue di sini. Lebih baik kita putus aja. Bisa, jangan dong. Gue masih sayang sama lo. Apa perlu bukti? Ayo ikut gue. Kemana? Ayo. Mau ngapain sih? Ayo, ikut aja. Lo mau ngapain gue sih? Lo ngapain ngajak gue kesini? Gue kan udah bilang, kalau gue mau ngebuktiin, gue cinta banget sama lo. Gue sayang banget sama lo. Cuma lo wanita yang paling gue cinta. Gue gak mau kehilangan lo. Lo apa-apaan sih? Lo mau cium gue? Ngapain lah? Tenang aja, ini urusan gua. Ya udah, tahan coy, tahan. Di sini diam, oke? Tenang. Masih cium aja gak boleh sih?
kenapa? Lo mau cium gue kan? Enggak, lepasin gue Lisa, lepasin. Ampun, Lisa, udah. Ampun, coba gue ngajum lo lagi, gue ngajum lo. Gendong gue. Pah, Dian bagus nggak pakai baju ini? Cantik, anak mama. Mbak, kayak putri pangeran pasti bentar lagi jemput. Pangeran cakep itu cuma ada di dongeng, adek. Papa kan pangeran mama. Betul sayang. Mah, makasih ya udah ngijinin Dian pergi. Tapi kamu siapa yang jemput? Mas, tunggu sebentar ya. Non, ada tamu Non. Malam Om, Tante. Malam. Malam. Ma, Pak, ini Bayu, sahabat Dian. Dia pintar main bola loh. Pangeran Bayu. Pergi dulu ya, Ma, Pak, Adek. Dadah Bayu. Dadah. Adek manis, kakak Bayunya pergi dulu ya. Misi Om, Tante. Kalau dilihat dari sorot matanya Dian, sepertinya dia suka ya sama anak laki-laki itu. Bu Toren, ini aja nih ya. Ya, oke deh. Woi, pelan dikit dong. Bawel lu. Mungkin gue jatuh lu. Abis pada latihan bola lu ya? Enggak. Kenapa ya? Keren nih. Kok pakai baju bola gini sih lu? Ini tuh pesta tim kemenangan sekolah kita. Jadinya kita harus pakai baju bola biar matching sama suasananya. Mungkin malu gua aja udah tau dia mau datang. Sepatu gua lagi dipakai. Ganti-ganti. Kamar gua cepetan di atas. Gua ketemu lu udah diganti ya. Nah, gara-gara lu sihir. Gara-gara ide lu, kita jadi sal kostum. Dia aja yang bego. Masa pesta tim kemenangan bola bajunya kayak ke mall, ya begini yang bener. Walaupun minjem sepatunya, tapi matching sama acaranya. Rim, ngapain kita di sini? Kita kan mau manggung di rumahnya Gary. Aduh, jadi ngapain lagi di sini? Alah, udah lupain aja lah. Kita mau bikin band baru nih. Hai Rim, Del. Sorry ya, udah nunggu lama. Foto gua kan, men. Boy mana? Ya, lo kayak nggak tahu Jakarta aja, men. Jam segini kan macet. Ya, bentar lagi lah datang. Lo berdua mau minum apa? Terserah lo deh, apa aja. Oke deh, bentar-bentar ya, gue ambilin ya. Oke. Del, kalau jadi nih, mereka jadi personil band kita yang baru nih. Dan gue pengen lo jadi vokalisnya. Gimana? Bayu, angkat teleponnya dong. Aduh, mansi. Mana lagi tuh orang? Angkat dong. Gue seneng banget ketemu sama idola gue. Oh, Rio. Tunggu kedatanganku, sayang. Jadi Rio. Ember, sekolah juga sering ketemu. Tapi yang ini beda. Kalau yang ini, dia di atas panggung. Pasti dia seksi kayak Tomingse. Pokoknya gak bisa. Lu mesti sama gua, nemenin gua. Jangan kemana-mana, oke? Hah, beda lo sama Rio antara bumi sama langit. Ayo lo lagi pada ngapain? Berantem mulu deh perasaan. Udah pada dari tadi ya? Jadi kita masuk aja, ntar acara keburu mulai lagi. Bayu! Hati-hati, Tak.
yuk. Gimana nih, Rik? Di jam berapa? Masa gue nyanyi sendirian? Yuk, gak usah khawatir. Biar gue silence dia, terima kasih dan sampai. Udah, serah lo, gue pusing. Kita ngedance yuk. Ah, lo jogging aja masih ngaco. Tapi gue aja sering keinjok. Enggak, kali ini enggak deh. Serius. Ayo. Bye. Dan sama gue yuk. Yuk. Ayo. Udah. Hai, tunggu dulu ya sebentar ya. Makasih ya. Hai Dian, gue duduk sendiri. Lihat tuh si Bayu dan sesama Prita. Kita dansa yuk. Enggak. Jangan gitu dong. Ini kan pesta Gary. Yuk. Tuh, liatin kayak mereka yuk. Yuk kita gabung yuk. Ayo dong, please. Matiin dulu dong. Tes. Teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih banyak karena lo semua udah menuin undangan gue. Terus juga gue mau ngasih tahu bahwa gue senang banget hari ini karena SMA kita menang melawan SMA Tunas, ya nggak? Tunggu. Gue mau kasih tahu satu lagi nih, bahwa Dian mau nyumbang satu lagu. Ya kan? Ayo dong, Dian! Ayo dong, Dian! Please! Dian, mereka mau tahu suara lo yang bagus. Ya, please.
Udah, teman-teman. Musik emang harus berhenti. Dan gue mau ucapin terima kasih sama Dian karena dia udah bersedia ngibur kita, ya enggak? Tunggu, 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 tunggu. Gue juga mau nagih janjinya Dian bahwa dia mau nyium gue. Iya kan? Ayo dong, cium. Iya, cium. Semangat dong, ciumnya semangat. Ayo dong, Dian. Mereka juga setuju kok gue nyium lo. Iya kan, teman-teman? Nggak ada yang marah kan gue cium Dian. Dian, tunggu. Ayo, Bi, pulang. Dian. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.